Program Satu Hari Satu Solusi. Alhamdulillah, kita kembali dengan satu lagi soalan. Soalan apa ni cikgu? Okey, ini soalan tingkatan 3. Tajuk terakhir iaitu garis lurus. Jom kita baca. Dalam rajah, O ialah asalan. Asalan ni orang putih panggil origin ataupun original dia lah. Asal dia dekat mana. Nampak ni dekat sifar ataupun zero ni. O ni lah eh. And then OABC ialah sebuah segi empat selari. Ini hint dia eh. Ataupun ini yang memberikan dia maklumat. Maklumat penting ni. Serius lah cikgu. Yes, serius. You kena tahu benda ni. Okay, kalau tak tahu, oh jam macam tu. Jam. Serius. Segi empat selari tu rupa dia macam mana? Segi empat selari, how it looks like? So, segi empat selari dia ada dua pasang sisi ataupun garisan yang selari. Macam saya tanda ni warna brown ni. Yang pertama ataupun pasangan yang pertama, yang ini dengan ini, brown with brown. Pasangan kedua, saya pilih warna pink lah, mengancam sikit eh. Okay, saya tanda dua lah eh. You all yang tak ada color warna-warni tu boleh pakai dua calik ni lah. Inilah rupa segi empat selari. Kalau awak tak tahu, alamak, jam macam saya kata tadi. So, kena tahu benda-benda basic ya. Tolong. Kita baca, koordinat titik A sudah diberi, koordinat titik C juga tu sudah diberi dan sudah dilabel dengan baik dalam rajah. Tak ada hal lah. Sekarang apa soalan nak? Persamaan garis lurus OE. Yang mana satu? OE lah itu. Mari kita tengok. O hingga A. OE ini. Senang. Jom. Ha ni ha. O hingga A. Betul? Yang warna hijau. Ada masalah ke nak buat? Takutlah soalan ni susah kan? Taklah, senang je. First and foremost, wah, you all kena tahu apakah bentuk ataupun apakah acuan untuk persamaan garis lurus. No, acuan maksud cikgu, okay, contohlah awak nak buat biskut. Biskut apa awak nak buat? Kalau awak nak buat biskut semprit, eh, awak nak buat yang bentuk bulat ke bentuk segi empat? Ha, so awak kena ada tahu acuan asal je. Macam tu lah. Jadi persamaan garis lurus ada dia punya pattern, iaitu Y sama dengan MX tambah dengan C. Okay, terbaik. So apa maksud Y dengan X? Itu adalah koordinat. Koordinat je. Apa maksud M? Kecerunan atau orang putih panggil gradient. Okay. Okey, C pula. C adalah pintasan Y. Yes, you are right. Okey, jom. Kita nak tengok apa yang kita boleh buat untuk soalan yang pertama. Pertama ni warna hijau tadi kan? So, kita raikan hijau color dia. First, kita nampak ada tak calculation untuk kecerunan telah dibuat? Tak ada. Tapi boleh buat tak? Boleh. Form 2, hari tu, kita dah belajar. Cik, wah. Belajar apa? Kecerunan garis lurus. Ingat-ingat lupa lah cikgu. Okey, inilah formula dia. Y tolak Y bahagi X tolak X. Yes. Yang di sini sudah ada satu. Saya pakai warna lain lah eh. Warna merah. Yang ni dah ada satu titik. Yang ni akan membentuk satu titik lagi, betul? Dah ada dah. So, 3, 5, X, Y. Yang di sini, sifar, X, Y juga. Okay. So, mana-mana yang tak tahu kira kecerunan, kena revise balik form 2 punya. Minta tolong. Okay. So, kita teruskan pencarian kecerunan kita. Y tolak Y berapa? Awak nak ambil Y atas boleh, Y bawah boleh. Terserah anda. So, saya ambil yang atas dah. 5 tolak sifar. Tolak sifar. Okay. Bahagi dengan 3 tolak sifar. 5 per 3. Positif kan? Yes, positif. Tengoklah warna hijau ni kan naik tang
So, rupa yang macam ni, dia punya nilai memang positif. So, ini dah boleh senyum. Ataupun love. Saya letak sini love lah. Ha, itu dah macam 30% correct je. 30% betul. Okay, apa lagi yang kita boleh cari? Yang kedua, benda yang kedua yang kita boleh cari adalah C. Iaitu pintasan Y. Apa maksud pintasan Y? Pada paksi Y, awak lalu shoo, macam tu. Ni pintasan Y. Ni. Awak lalu kat mana? Awak potong dia kat mana? Okay. So, untuk garisan hijau ni tadi, OA, awak lalu dekat mana? Ni ha, yes. So, C awak adalah C. C far. Oh, senang aja. Oh, ya, yeah, senang aja eh. Ha, jadi, apakah persamaan garis lurus OA? Ha, kita salinlah Y. Y adalah Y. Okay, masukkan Y. M, kecerunan kan? Salinlah 5 per 3 yang kita love tadi tu. Oh, 5 per 3. X, X. Salin X. C awak, sifar tambah sifar. Ha, dah siap. Cikgu, sifar tu tak apa ke biar macam tu? Ha, tak apalah. Kalau beginner yang takut-takut lagi, buatlah macam ni. Maksudnya awak tahu, oh ada komponen. Oh, ni Y. Ini M. Ini X. Ini tambah tu. Yang ni C. Ha, lega, senang hati. Ha, ada yang dah melangkah ke hadapan lagi, mungkin dia dah ringkaskan lagi, dia akan buat macam ni lah. 5 per 3 X. Ha, dah duduk diam-diam. Siap sudah. Ha, faham ke faham? Alhamdulillah. InsyaAllah faham eh. Okay. Jom kita nak tengok soalan kedua. Iaitu garis lurus BC. Mana pula BC ni? Oh, okay. Marilah kita colorkan dia. Kita color warna biru lah ya kawan-kawan. Yang mana satu BC kita? Okay. BC. Sebab nak jawab soalan yang sebelah tu. Sebelah tu. Yang bawah tu. B, C. You all perasan kan? Dia ni selari. Betul tak? Tadi korang duk kata, ha ni selari. Setuju, cikgu setuju. Cikgu buat tanda macam tu. Ha, apa maksud selari? Maksud selari dah. Dia jalan macam mana. Kalau dia sengit tu sengit juga. Ya betul. Bagus. Selari akan memberi idea ataupun teorinya kecerunan adalah sama. Sama. Ya je, ya. Orang tak payah kira. Terus ambil je. Cilok je yang tadi. Ha, copy paste je. Iaitu 5 per 3. So, cara nak tulis dia. AO ataupun OA sama dengan kecerunan BC, iaitu 5 per 3. Hampa salin je love ni tadi. Okay. Betul. So, korang dah dapat dah. Korang dah dapat apa? M dah dapat dah. Settle. Okay. Sekarang apa masalahnya? M dah dapat 5 per 3. Masalah kita hak C ni cikgu. Wah, betul juga tu. C, macam mana nak buat C? Jeng, jeng, jeng. Itulah cabarannya untuk soalan ini. Mari cabaran diteruskan. Dan kita sahut cabaran. Kita padam sikit yang bawah ni. Sebab kita dah terror kan? Ni jawapan dah tahu kan? Ni dah settle. Kita nak settlekan yang itu pula. Apa dia ni? Oh, buat tanda dia. Kita padam lah. Okey. Mari kita dah tahu bahawa M 5 per 3. Cabaran kita C. Sekarang ni salin balik Y. Saya pakai warna biru. Salin balik Y. Y. Salin balik 5 per 3. Masukkan nilai X. Masukkan nilai 5 per 3. Lepas tu salin X. Lepas tu tambah C. Cabaran kita C. Wapu je tau. Tara tahu this one. Betul? Tak ada masalah, kita teruskan cabaran. Kita ambil salah satu. Dengar baik-baik ya. Salah satu. Sama ada point ataupun titik B ataupun C.
Terserah anda. Tapi kalau tanya saya, baik ambil yang dah lengkap maklumatnya. Lengkap maklumatnya, ya. Titik dia tu awak dah tahu. X ada, Y pun ada. Makanya ambil dia ni, masukkan nilai. Maknanya ganti nilai. X adalah 7. So 7. 7. Macam tu. 5 per 3 hampa salim je lah. Macam tu. Y adalah 4. Betul? 4. Okey, 4. Tambah C. Yes. Okay, so kita dalam pencarian untuk mendapatkan nilai C. Boleh tak buat? Boleh. 4 kali 3. 12. 7 kali 5. 35. 3 kali C. 3C. Okay, lepas tu 12. Tolak 35. Sama dengan 3C. Cikgu, ni apa benda pula? Ni algebra, adik. Basic algebra saja. Kalau blur-blur apa yang saya tulis warna gold kuning ni. Warna-warna gold kuning ni. Kalau confuse, adik kena buka balik algebra adik. Kalau tak terror algebra, ni jadi jiwa kacau lah. Mohon je sebaik. Okay. So 12 tolak 35. Berapa kawan-kawan? Okay lah, saya bagi chance lah. Tekankan kereta lah korang. Negatif 20 T. 3. So pergilah. Negatif 20 3. Sama dengan 3 C. Okay. So C sama dengan negatif 23 bahagi 3. Okay, terbaik. Okay. So di situ kita sudah dapat satu jawapan. Okay. Jawapan. So saya clearkan sini eh. Untuk mengira persamaan apa tadi? B, C. Kita kena ada Y sama dengan MX tambah C. M dah ada 5 per 3. C, baru je dapat tadi tu. Baru dapat berapa dia? Negatif 23 per 3. Salin lah. Salin kat sini. Negatif 23 per 3. Okey, cantik. So, Y ni salin. Salin je balik. X ni, X lah. Dah cantik. Siap sudah. Dah siap lagi. Dah. Maknanya awak kemaskan balik dalam acuan awak. Ingat, persamaan garis lurus ada acuannya. Acuan dia yang mana? Hak ni lah. Hak ni. Hak ni lah. Hak ni. Ni. Okay. So, jangan lupa. Okay, cikgu, ada tak bentuk lain untuk benda ni? Bentuk lain boleh. Okay, dia ini dia punya tulisan tu tak sebaris kan. Kita nak jadikan sebaris je. Ni tak nak bawah ni. Boleh jadikan 3Y sama dengan 5X tolak dengan 23. Habis lah. Settle lah. Alhamdulillah. ini pun betul. Ini pun betul. Tak ada masalah. Dua-dua betul. Okay. Cantik lah. Okay, faham eh? Okay, soalan macam ni biasanya popular ke? Popular sebab dia ada keseluruhan perkara yang dia boleh uji. Jadi dia jadi popular lah tu. Okay, itu sahaja untuk kali ni. Boleh tengok-tengok soalan lain yang ada kaitan dengan garis lurus ni. Ada beberapa soalan lain lah. Okay, salam inspirasi, salam berjaya buat semua. All the best. Assalamualaikum.